Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Ibu, bapak-bapak, sesedara-sesedari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah taala, dan syukur ini adalah perkara yang wajib bagi kita. Sebabnya kita ni tak ada apa. Hak ada kat kita, hak ada sekeliling kita ni, semuanya Allah bagi. Kita tak ada apa-apa. Dan pemberian Allah Ta'ala tu, dia tak harap apa-apa. Dia harap supaya kita ikut cakap dia saja. Itulah syukur. Syukur yang sebenarnya ialah syukur perbuatan. Maka apabila kita bersyukur, yakni kita ikut Allah Ta'ala suruh, maka Allah akan tambah. Apapun Allah akan tambah, eh? Allah suruh kita semayang, pada zahirnya kita tak nampak apa keuntungan dia, kan? Tapi dengan semayang itulah kita dapat ketenangan. Dengan semayang itulah kita susah sikit nak buat jahat. Buat jahat juga, tapi dia susah sikit lah. Dia ada timbang-timbang sikit lah. Dia punya kontrol. Dia ada orang panggil filter dia lah. Dia ada penapis, ya. Tak macam masa kita tak semayang dulu. Misalnya senang sangat buat jahat tu. Lalu ni sikit sebanyak kita mikir, ya. Itu ada filter. Jadi semayang ni adalah filter. Jadi sikit sebanyak susah kita nak buat jahat, dan kita lebih senang untuk taubat. Kalau dulu kita rasa taubat ni perkara yang kena buat waktu tua, sekarang ni dah, lepas kita salah, kita menyesal, kita akan taubat. Ni adalah hasil daripada solat yang kita buat tadi ni. Kita tak nampak, ya. Dan hasil daripada solat ni juga, kita ni akan apa panggil berterusan untuk melakukan kebaikan. Sebab tu orang yang jaga semayang, bukan semayang saja, jaga semayang. Dan yang penting, tahap-tahap kita ni bukan lagi semayang lagi. Tahap-tahap kita ni kena jaga semayang. Kalau enggak semayang tu tahap-tahap budak kecil dulu. Jadi kalau sekarang ni kita kira semayang, ya, tak apa nak jaga, kan. Itu dia. Lebih sebab itulah, ya. Paling-paling tidak pun, tuan-tuan semua paling tidak pun, asar dengan zuhur dah boleh buat jemaah, kan. Nanti balik boleh buat maghrib dan isyak tu lebih baik, kan, gitu. Hari ni kita insya-Allah kita akan tengok dua surah lagi, iaitu suratul Ikhlas dan suratul Lahab. Hubungan antara dua perkara ni, sama ada dari sudut nama dia, ya, ataupun dari sudut topik yang nak dibincangkan. Asas kepada perbincangan kita ini adalah menafikan bahawa surah-surah ni Nabi yang susun. Surah-surah ni Nabi yang susun. Kalau manusia yang susun, maka chapter-chapter dia tidak akan ada hubung kait antara satu surah
dengan surah yang lain. Tapi ternyata pada bulan lepas kita telah kaji antara suratul Falaq dengan suratul Nas, dengan suratul Ikhlas. Jadi kita dah nampak orang panggil perhubungan dia. Baik, pertama kita tengok suratul Ikhlas. Satu-satunya surah dalam Quran yang tak ada perkataan ikhlas dalam surah itu. Kalau kita tengok 114 surah, bohlah nama surah apa pun, mesti ada perkataan tajuk nama surah tadi di dalam isi kandungan Quran. Suratul Nas misalnya ada kalimah Nas, kul a'udzu birabbin Nas. Suratul Falaq ada kul a'udzu birabbil Falaq. Tetapi suratul Ikhlas tidak ada satu pun perkataan ikhlas di dalam ayat ini. Ha, ini kita nak bincang surah ini. Apa, kenapa dia bubuh nama surah Ikhlas? Tak ada. Lepas ni kalau kita tengok suratul Lahab, ada perkataannya. Tabat yada abi lahabiyun lahab. Tabat yada abi lahabiyun wahab. Awatab. Jadi Lahab itu dia ambil perkataan daripada surah Lahab. Begitu juga dengan surah Nasr. Surah berikutnya idza jaa nasru, ada perkataan nas di situ. Ha, tetapi dalam suratul Ikhlas tak ada kalimah ikhlas. Baik, jadi ulama bahas benda ni. Wallahu alam. Yang pertamanya kita ambil satu-satu dulu ya. Pertamanya dinamakan suratul Ikhlas. Ikhlas maknanya memurnikan keesaan Allah. Memurnikan keesaan Allah. Itu maksud ikhlas. Sebab itu kalau kita tengok ranking tak boleh juga ya. Tingkat ambil ya. Tingkat atas bagi seorang manusia ya disebut sebagai dia panggil Al-Muslim. Ini manusia. Ini ada yang manusia. Jadi asas kepada manusia ya, yang pertama sekali ialah an-nasr ya. Ini an-nasr. Jadi bila sebut an-nasr, dia mesti ada dua. An-nasr maknanya manusia. Jadi manusia itu dia terpecah kepada dua. Dia tak pergi 3-4, dia tak pergi. Dia pergi dua je. Pertamanya Muslim, keduanya kafir. Ini asas. Tidak ada di tengah-tengah, tak ada. Tidak ada di tengah. Jadi, kita nak bincangkan ini manusia. Manusia ni terpecah pada dua. Maka yang pertama yang Muslim. Syarat nak Muslim tadi ialah syahadah lah. Nampak? Dia mengucap syahadah. Sebab itu syarat Muslim maknanya Islam ya. Syarat nak jadi Islam tadi, dia mestilah mengucap. Sebab itu bila kita jadi kafir, contoh jadi murtad, jadi syirik kan? Nak balik Muslim balik, mesti ada syahadah. Syahadah yang bertujuan untuk nak masuk Islam balik. Dia tak boleh syahadah dalam semayang. Syahadah jawab semayang, jawab azan, dia tak makan. Sebab syahadah tadi ada kaitan dengan benda lain. Syahadah dalam semayang ialah syahadah tahiyat. Nah, syahadah masa jawab azan adalah syahadah jawab azan. Maka syahadah nak masuk Islam, dia mesti ada pengakuan syahadah. Dan syahadah ini pula ya, pertama sekali syarat syahadah yang sah ni ialah dalam bahasa Arab.
tak boleh kita hanya bersyahadah menggunakan terjemahan dia. Aku naik saksi tak boleh. Dia mesti dalam bahasa Arab. Yang kedua, dia mesti difahami. Sebab itu selepas mengucap syahadah bahasa Arab, wajib, bukan sunat ya, diterjemah ke dalam bahasa yang difahami oleh orang yang mengucap. Kalau orang Arab tak payah terjemah lah, moga bahasa dia. Tak. Tapi yang lain dia kena. Kalau dia bahasa English, dia lepas Arab dia terjemah pula dalam bahasa, dalam bahasa mengikut orang yang faham. Ada. Macam tu juga dengan orang yang bisu, tak boleh cakap. Nampak? Dia mesti dia beri faham dalam bahasa tangan. Ha? Tak kira lah apa-apa ya. Ha, tu kena panggil pakar lah. Ha, kita setakat buat gini-gini boleh lah. Ya? Ha, lain tak boleh ya. Ha, gitu-gitu boleh. Baik. Dia mesti difahami. Yang ketiga ya, mesti ada saksi. Tak boleh mengucap masuk kafe tu seorang-seorang nak bilik tak boleh. Kena ada saksi. Dan saksi dia minima dua orang. Dua orang laki, laki. Dua orang laki, laki. Perempuan boleh tak? Boleh perempuan tapi sekali ganda daripada jumlah lelaki. Kecuali kalau kampung tu tak ada orang lelaki. Semua sejarah lelaki. Tinggal perempuan dia. Ya, yeah? Semua jalan. Ya, yeah? Ah, maka bolehlah orang buat. Ya, yeah? Itu pun jumlah dia mesti ganda dulu. Ya, yeah? Mesti saksi. Wajib dia saksi ni, bukan sunat. Ya? Kemudian satu, dua, tiga, yang keempat apa dia? Lepas ada saksi tadi ni, apa? Saya sunat tadi. Maka selepas dia syahadah tadi, dia wajib mandi. Mandi masuk Islam. Sama ada dia ni memang dulunya tak menang Muslim masuk, ataupun orang ni murtad, dia mesti mandi. Dia panggil wajib mandi. Mandi masuk. Ini syarat manusia tadi Muslim. Muslim. Untuk nak Muslim ialah dia mesti syahad. Golongan manusia yang kedua ialah mukmin. Mukmin maksudnya ialah beriman. Ha. Jadi orang yang mukmin dia mesti Islam. Ya. Yeah? Tetapi orang Islam belum tentu. Sebab itu orang masuk Islam ni dia sembahyang dak apa dak. Sebab dia Islam aja. Nampak tak? Mukmin ya. Sebab tu kita tengok ayat-ayat perintah amalan. Ayat-ayat perintah amalan semua bermula daripada ya ayyuhallazina amanu. Ya. Ya ayyuhallazi amanu. Nampak? Wahai orang beriman. Contoh, ya ayyuhallazina amanu aqimus solah. Sebab itu orang yang beriman dia sembahyang. Perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan pada kamu pun. Ini orang beriman. Beriman ni maknanya dia turut yang Allah perintah. Yang Allah perintah. Yang ketiga dia panggil muhsin. Muhsin ambil daripada perkataan ihsan, yakni baik. Ya. Ha, contohnya panggil ihsan, ihsan. Ihsan belas, belas ihsan. Ihsan ni maknanya apa? Baik, ya. Ha, wang ihsan ni dah. Jadi seorang mukmin itu
Selain daripada dia buat apa yang Allah suruh, dia mesti berusaha dalam amalan perintah tadi mencari status muhsin. Ihsan ni apa dia? Kalau dalam dalam hadis Nabi, ihsan ni bila kita buat amal seolah-olah kita nampak Allah. Mustahil nampak Allah. Mustahil nampak. Maka kalau tak sampai ke tahap itu, kita wajib meyakini Allah tengok kita. Ini tahap ibadat. Macam kita kerja depan bos, kan hati-hati tu. Maka solat depan Allah, Allah tengok, hati-hati. Inilah tahap muhsin. Kena usaha ni, tahap muhsin. Tu sebab saya sebut awal tadi. Tahap-tahap kita ni bukan takat semayang. Tahap kita, jaga semayang. Bukan semayang lagi. Jaga semayang. Maksud jaga semayang tu, bukan makna pantang jaga semayang dah. Ada ya? Jaga makan kan? Kau ni kena jaga makan. Pantang jaga, makan. Jaga, makan. Jadi, dia sakit juga. Saya dah jaga makan tu. Tapi sakit dulu. Kau jaga macam mana? Pantang jaga, makan. Memang tak? Jadi dalam beramal tadi kena buat yang terbaik. Itu maksud muhsin yang sebenarnya, buat yang terbaik lah. Kerana daripada muhsin ini, nak dapat muhsin ini, dia mesti apa asal sifat nama dia mukhlis. Dapat dah pergi ikhlas kata, mukhlis. Mukhlis ni mana tulus ikhlas. Buat sesuatu tak nampak yang lain dah, nampak Allah je. Buat sesuatu ni nampak Allah tadi. Nampak? Di sini. Maka mukhlis ni ada dua makna. Dua makna. Satunya ikhlas. Ikhlas. Ni surah apa ni? Surah ikhlas. Ya? Perempuan nak pakai Quran tak? Tak nak. Korang dah ada dia. Yang canggih semua. Oppo. Jadi, ikhlas yang pertama ialah kita buat sesuatu tu tak ada yang lain lah. Cuma harap Allah Ta'ala. Yang kedua, ikhlas ni makna tengok terjemahan ikhlas. Apa dia? Keesaan Allah. Betul tak? Terjemahan ni keesaan Allah. Jadi sebab itu, surah ini dinamakan ikhlas. Kerana ikhlas ni benda yang tidak boleh disebut, tidak boleh ditulis. Kerana itulah ulama kata surah ini dinamakan surah tu ikhlas, sedangkan dia tak ada perkataan ikhlas dalam surah tu. Ikhlas yang kalau cakap aku ikhlas, takkan pun ikhlas. Jadi surah tu Nas ada perkataan Nas. Surah Kafirun ada perkataan Kafirun. Suratul Falak ada perkataan Falak. Wala'udhu bila Falak. Tapi suratul Ikhlas tak ada kalimah tu. Sebab apa? Ikhlas ni kita dengan Tuhan. Tak boleh ditulis. Tak boleh disebut. Maka sebab itu surah ini dinamakan suratul. Jadi ikhlas tadi ada dua. Pertama, dia tak harap apa-apa. Yang kedua tadi, keesaan Allah. Orang yang beramal hanya mengharapkan balasan daripada Allah, itulah ikhlas. Kita tambah sikit. Tadi saya cuma nak kuatkan kenapa nama dia ikhlas ya. Dan yang terakhir ni kalau ingat ialah muttaqin. Muttaqin. Sebab tu ya, kalau kita pergi semayang Jumaat, ada tak teruriklah istighfarullah. Istighfarullah. Wahai orang bertakwa, takutlah kepada Allah. Jadi bila kita duduk dalam khutbah Jumaat, takutlah kepada Allah. Allah tak akan dia makan bilang. Nabi kata jangan bercakap, Nabi kata jangan main apa-apa benda. Kan? Jangan main. Kalau dulu main pasir, jangan main handphone. Ya, tengah hotel baca khutbah, main handphone. Macam penting sangat. Tak. Ketua negara pun tak main handphone Jumaat. Jadi maknanya
Sebab itu kita kadang-kadang ni, kita tak tahu ya, bila masa kita ni dengan Tuhan, tak tahu ya. Tuh mikir. Bila masa kita dengan Tuhan, bila masa kita ni berbangun Allah, tak ada kan? Tak ada. Sebab itu ya, lepas mayang dah, lepas mayang, bukan benar kita nak zikir. Padahal itu kan bulat-bulat dengan Tuhan tu kan. Makan tu kita boleh kenyang, betul tak? Minum tu kita sebut nama Allah sebab kita boleh kenyang. Makan pun sama. Ha, tengok cermin sebab kita nampak lebih cantik. Sebab itulah kita ada doanya. Lepas mayang ni memang bulat-bulat untuk Allah. Tak ada apa kepentingan kita ada. Tapi itulah yang kita tak boleh buat. Eh? Padahal tak sampai pun 5 minit. Bukan lama sangat. Eh? Lama tak lama. Astagfirullah tak sampai 3 saat. La ilaha illallah tak sampai 6 saat. Tidak? Tidak? Ha, Allahumma la mali ma'ataita tak sampai 4 saat. Ha? Ayat kursi tak sampai 1 minit. Tidak? Campur-campur-campur tak sampai pun 5 minit. Itulah zikir kita untuk Allah. Tidak? Tapi tak ada masa juga kita kan? Tak ada masa. Bukan sibuk sangat. Lainlah kalau lepas bagi salam tu kita kerja bomba, ada panggilan kecemasan tu lain. Ini bukan sibuk pada bomba pun, dia bakar mulut dia sendiri. Keluar cepat lepas maya tu bukan nak pada api, dia membakar. Jadi sibuk benar kita ya. Ah, tak apalah ya. Waktu dunia ni sibuk-sibuklah. Jangan sampai tak ada masa dengan Tuhan kan. Ha, besok dan Tuhan tak ada masa dengan kita, baru kita tahu ya. Ha, baik, jadi mutakhir ini adalah sampai tahap ha, kita ini apa-apa benda pun kita apa tu merasakan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita fahamlah ya kenapa nama dia surah Ikhlas sedangkan tidak ada di dalamnya perkataan ikhlas. Faham ya? Allah. Penat tak? Penat? Ha, yelah duduk melangut penat apa? Tak penat. Baik. Ha, sebab itu kita belajar ni kan? Belajar ni kan? Kita ni belajar ni untuk ingat ke untuk faham? Ha, ya benar? Sebab itu kita belajar ni untuk faham. Walaupun tak ingat tak apa. Sebab tu bila kita balik, bini tanya, ustaz cakap apa? Abang faham, tapi tak lihat terang. Sebab apa? Sebab, tapi itu pun sudah bagus kan? Sebab kita matlamat belajar tu kan faham. Kenapa kita cakap bini kita, abang faham? Makna kita faham. Kenapa kita tak terang? Sebab kita ingat. Tapi hakikatnya kita faham. Dan itulah matlamat kita belajar. Ha, sebab tu memang tak ingat ni. Tak payah tanya yang bulan lepas. Hak semalam pun saya tanya, tak tahu ni. Tak ingat. Semalam ustaz cakap nama apa? Tak ingat. Kalau ada buku pun tak jumpa cari. 3-4 kali balik pun tak jumpa. Tak tahu tulis mana. Ya? Baik. Itu surah Ikhlas. Mari kita pergi pula surah Lahab. Dinamakan surah Lahab kerana pada ayat pertama itu ada kalimah Lahab. Tabat yada abi lahabin wahab. Tabat yada astagfirullah. Tabat yada abi lahabin watab. Masya-Allah. Tak ingat. Faham tapi tak ingat. Baik. Kita padam mana ya? Mana? Tasta. Nanti kalau orang tanya kenapa ikhlas dia boleh jawab ya walaupun tak ingat ya. Saya nak kaitkan nama surah dia dah ada kaitan. Belum ayat lagi ni. Bukan ayat per ayat ni. Ini tajuk per tajuk. Eh? Baik.
dia terdapat pada ayat yang pertama. Nampak? Memang kebanyakannya nama-nama surah ini, kebanyakannya terdapat perkataan itu pada ayat pertama. Ambil contoh kan? Surah An-Nas. Kul a'udzu birabbi, ayat pertama kan? Surah Al-Falaq. Kul a'udzu birabbi, ayat pertama kan? Nah, lepas tu surah tu ikhlas mazhab. Surah Al-Haq, tabat yada abilah, pada ayat yang pertama juga. Tetapi dalam surah Baqarah, dia tak duduk ayat pertama. Hak cerita lembu. Jadi Lahab ini diletak pada ayat yang pertama. Okey. Apa kaitannya surah Ikhlas dengan surah Lahab? Kaitan yang pertama dari sudut nama surah, belum pergi ayat ya, dari sudutnya. Nak ceritanya mukjizat Quran ni, nak cerita mukjizatnya Quran ni, tajuk dengan tajuk pun ada koneksi. Nah, nak nanya mukjizat ke, senang-senang tu. Ada? Baik. Jadi suratul ikhlas adalah keesaan Allah Ta'ala. Selepas keesaan Allah Ta'ala disebut lahab. Lahab ni apa dia? Sekarang kita tengok terjemahan dia apa dia. Lahab ni maknanya gejolak api. Tetapi secara khususnya dipergi kepada Abu Lahab. Jadi keesaan Allah tadi ni dinafikan oleh Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Orang yang pertama menghina Nabi, sebaik saja Nabi memperkenalkan Allah. Faham ya? Nabi kumpulkan orang Mekah di Bukit Safa, ya? Dia panggil kumpul orang. Hei orang Mekah semua, kumpul sini. Maka Nabi pun naik atas Bukit Safa, tempat kita mulakan sa'i. Dulu boleh pijak, sekarang tak boleh lah. Dekat dengan cermin. Kecuali yang tingkat dua. Ha, tu boleh lagi. Ya? Tingkat dua tu ada lagi. Baik. Dulu, sejak main ya. Lepas tawaf tu, situ dah berehatnya. Ya? Ha, dia tengok, tengok orang lagi. Gabung, pergi semua siap. Mereka dukung. Buat kuku-kuku tu ada. Buat rentang. Ya? 3 meter bapak anjal semua siap. Ketiga nak Abu Lahab tadi kumpul orang, dia berdiri di Bukit Safa, lalu dia tanya kaum dia, percaya tak kamu kalau aku kata di belakang Bukit Safa ni ada musuh yang nak datang menyerang Mekah? Percaya tak? Abu Lahab kata, kau cakap apa bukan percaya Rasulullah, wahai Muhammad? Kau tak nak nipu, tak nak bohong. Nah, Nabi pun kata, lalu Nabi pun kata, baik, hari ni aku nak cakap ana Rasulullah, aku ni Rasulullah. Siapa orang pertama tentang? Ahli tafsir kata Abu Lahab angkat tangan dia. Satu kata gini, satu kata gini. Taballaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah ini tujuan kamu kumpulkan kami? Kalau inilah tujuan kamu kumpul kami, celakalah. Ha, maka turun ayat. Turun lelah tu juga turun ayat. Tabat yada Abi Lahab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Maknanya apa? Seruan keesaan Allah tadi ditentang oleh manusia yang bernama Abu Lahab. Orang lain tak lawan lagi. Dia lawan tengah-tengah. Itu kaitan yang pertama antara suratul ikhlas dengan suratul lahab. Faham ya? Tak apa, tak ingat pun tak apa. Jadi faham. Yang kedua, kaitan nama Lahab dengan nama Ikhlas. Baik. Syarat nak masuk syurga mestilah mengesahkan Allah Ta'ala. Saya lebih suka mengesahkan Allah. Kalau sebut Allah itu esa, bukan satu. Saya lebih suka menyebut esa. Sebab kalau satu, ada kosong. Ada dua, ada tiga. Nampak tak? Tapi kalau kata tak ada kawan dia, tak ada kawan dia. Jadi kesa ya? Jadi keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, syarat nak masuk syurga ialah mengesakan Allah Ta'ala.
mengesahkan Allah. Sedangkan surah Lahab, Allah cerita terus apa yang akan diterima oleh Abu Lahab dan bininya. Tengok Allah Taala kata, "Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu ma aghna anhuma lahu." Okey. "Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhuma lahu wa ma kasab sayaslana ranza talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab." Nampak? Celakalah dua tangan Abu Lahab. Kemudian tidak ada guna harta kekayaan yang dia ada. Allah nak beritahu hebatlah macam mana manusia kalau dia tak rasakan Allah, harta dia tak boleh tolong dia. Tak boleh tolong dia. Kemudian apa dia kita tengok? Sayaslana ronza talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nampak? Ha. Jadi Allah terang. Apa balasan orang yang tak mengesahkan Allah? Api. Kemudian dia kaitkan dengan bini dia pula. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Termasuklah bini dia. Yang apa? Yang bawa kayu api. Walaupun taksirannya bawa kayu api ini maknanya bini dia yang suka bawa fitnah. Ha? Bawa kayu api maksudnya bawa fitnah. Tetapi secara ayahnya, kenapa dan isterinya yang bawa kayu api? Maknanya apa tuan-tuan? Sebenarnya Abu Lahab tu jadi gitu kerana ikut cakap bini. Bini dia yang memberi dia sangat. Sebab tu bini dia ni, tuan-tuan, bini-bini pembesar Quraisy ni yang nak bunuh Nabi sangat. Nucuk. Eh bini, tu buat bahaya bini. Mak, bahaya. Tuan-tuan, ramai mana Nabi kata suami yang mengikut cakap bini. Ramai mana, tuan-tuan. Sebab ada betul di mancing, ada betul di mancing. Ingatlah. Abang Wan ingat, Wan? Betul di mancing. Betul di mancing, sebelum kita gitu, tengok bini kita tidur, Jon. Kalau dia tidur dengan di kanan, sampai ke sungai, balik pancing juga. Kalau dia, masa kita keluar mancing tu, dia ngering belah kiri, sampai ke sungai tu, tasik ke balik belah kiri. Ha, kalau dia terlentang situ, tak ada di mancing. Tu betul. Kalau kau pergi kau tak dapat. Tengok. Jadi sebab itu Nabi kata, ya, ada satu benda nama dia dai. Namanya suami dia rajin semayak, tapi bini dia tak tutup orang. Raka lagi dia panggil dah. Suami dia Masya Allah saat tuan-tuan mayang tak tinggal Masya Allah jadi beriman lagi. Ya? Tapi bini dia bergaul bebas. Dia tak tegur. Dia tak cemburu pun. Nabi kata dayus dia. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Dan sebab itu digambarkan bahawa Abu Lahab ni sebenarnya dia ni orang baik. Dia kenal Nabi tu. Tapi dicucuk oleh bini dia. Bini dia cucuk. Nah, macam-macam suruh. Termasuk jugalah tuan-tuan sekalian, ya? Kalau kita tengok siapa yang bunuh sahabat Nabi nama Hamzah tu. Nah, bini dia, bini Abu Sufyan. Sebelum dia masuk Islam, bini Abu Sufyan lah tanpa pengetahuan Abu Sufyan boleh buat konspirasi upah seorang untuk nak bunuh apa panggil Hamzah, bapa saudara Nabi. Bini dia, siapa nama dia? Hindu. Nampak tak? Bahaya ini perempuan. Sebab itu saya tuan-tuan sekalian, perempuan kalau baik, insya Allah lelaki jadi baik.
perempuan kena jahat silap ambil bulan laki, baik macam mana pun masuk dalam. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata ramai orang perempuan masuk, tapi jangan suka orang laki-laki. Sebab mungkin yang perempuan tu laki bini kita, anak perempuan kita yang menarik kita kena. Jadi wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya yang membawa kayu api. Maknanya kebanyakan laki-laki termasuk dalam kisah Abu Lahab ini yang mencelakakan Abu Lahab ialah bini dia. Tapi tak semua, tengok. Tapi bila bini baik, laki belum tentu jadi baik. Sebab tu Fir'aun jadi macam itu. Bini dia baik. Nampak? Jadi bini baik, laki belum tentu jadi baik. Tapi kalau laki baik, insyaAllah boleh jadi baik. Kalau betul-betul dia suami yang baik. Saya kata gulah kalau dia semayang, dia jadi semayang. Sebab itu, pahala suami yang mengejutkan isteri nak semayang kiamulai lebih besar daripada isteri mengejutkan suami kiamulai. Pahala dia besar. Nabi kata, kau bangun malam kan? Kejutkan bini kau. Kalau dia tak kejut-kejut, kau rejutkan air di bukanya. Macam tu juga kalau bini kita bangun, kejutkan laki kita untuk bangun. Kalau tak bangun, rejutkan apa? Tapi ulama kata, pahala suami kejutkan isteri lebih besar. Sebab memang kerja dia mengejut ke bini dia. Itu kerja laki-laki. Nampak? Dia kejut. Ini, benda lain kau boleh kejut. Semayang harus kejut. Baik, faham ya? Alhamdulillah, faham. Tak ingat pun tak apa. Ingat. Jadi, hubungan tadi ni, orang yang tak mengesahkan Allah dari sudut tajuknya, dia akan dicampak di dalam lahab, yakni gejolak api. Itu connecting daripada nama tajuk surah ataupun nama surah. Baik, mai kita compare tengok ayat per ayat pula. Ayat pertama surah Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Ayat pertama apa tu? Sabat yada kan? Baik. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu celakalah wahai Muhammad kedua tangan Muhammad. Celakalah kedua tangan Abu. Kenapa Abu Lahab kata Muhammad celaka? Sebab Nabi ajak kepada Tuhan yang itu. Tuhan mereka ni banyak. Tuan-tuan silap. Abu Lahab ni dan geng-geng dia kan ada Tuhan tu 360 patung keliling Kaabah kan sebelum pembukaan kota Mekah. Puak-puak pemimpin Quraisy ni bukan sembah patung ke? Dia cuma ambil untung daripada patung. Setiap patung tu 360 tu ada tabung. Ada tabung dekat patung tu. Jadi kalau kau suka patung ni, kau bubuh duit tu. Kau bubuhlah emas ke apa. Orang balik daripada musim haji balik, pemimpin Quraisy ni lah yang akan kutip segala keuntungan dari. Dia tak sembah pun. Dia pun tahu ni aku tahu punya Tuhan. Tapi kenapa dia ni? Itulah caranya. Kalau Tuhan satu, dia ada boleh. Bahagian aku mana? Dan Tuhan aku. Dan Tuhan banyak, lagi ada orang nak ambil untung, pun cerita Tuhan. Contoh dah ada 360, mari pula orang kaya satu. Aku pun nak Tuhan satu. Buka satu Tuhan. Nampak? Jadi sebenarnya mereka sendiri pun tak jembah sana. Abu Lahab, Abu Jahal and the gang. Tak sembah pun. Patut-patut nak utah. Semua dia patut utah. Tapi kerana kepentingan keuangan tadi kan, maka akhirnya tanda-tanda jadi dicelakakan Abu Lahab tadi kerana Nabi mengajak kepada Tuhan yang satu. Dua, Allahus Samad. Apa makna Allahus Samad?
Apa tengok? Ah. Tak nampak ke? Berat senang-senang. Apa Allah Samad? Nanti Ungkle. Tahu Ungkle? Angkul. Ungkle. Google. Google. Allahus Samad apa maksud dia? Tuhan itu? Ha? Ha? Apa dia? Oh. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala perkara, sesuatu. Baik. Jadi semua benda balik pada Allah. Sebab itu, ketika kita duduk dalam solat sembahyang, muadzin azan, hayya 'alas solah. Apa kita jawab? La haula wala kan? Kenapa kita tak kata alright? Bukankah kita duduk dalam solat sembahyang? Dari dalam masjid, dari dalam surau, azan kata, muadzin kata, bagi sembahyang. Kita ni bersembahyang kan? Kenapa jawab la haula wala? Tidak ada upaya, tidak ada kuasa melainkan Allah Taala. Padahal kita dah ambil wuduk dah, duduk dalam sah, duduk dalam masjid. Patut alright lah. Hayyalah solat. Alright. Tapi kita tak sebut alright. Kita sebutlah haulalah. Sebab apa? Siapa yang boleh tahu kita boleh sembahyang? Sebab setiap benda akan datang, tak ada yang boleh tahu melainkan Allah. Jadi segala benda bergantung pada Allah. Sebab tu kita tuan-tuan, bila kita bergantung dengan Allah, bagilah masa sikit dengan Allah. Allah tak minta banyak pun. Nah, Allah minta lepas sembahyang, astagfirullah. Ya kan? Ayat kursi kan? Tiga kursi lagi sekali-sekali. Anak? Itu mana maknanya? Bukan banyak pun. Kalau Allah Ta'ala nak dalam kita, wahai orang beriman, hendaklah kau lepas main tak waktu baca Baqarah. Tak semak kerja kau. Baqarah punya banyak. 286 ayat tak? Ha. Tapi Allah Ta'ala dah minta astagfirullahaladzim. Bukan mesti ikut Pak Imam. Pak Imam tu baca belagu nak ajar orang tak pandai. Kita dah pandai, sendiri-sendiri je lah. Betul tak? Ha, sendiri je. Ha, jadi, tak payahlah bangun. Bagilah masa sikit bagi Allah kan? Ha, Allah bukan minta banyak pun. Allah bagi 10 ringgit. Allah tak minta ke 10 ringgit. Allah minta mimma, apa tu, infaklah kamu, mimma razaqnahum, apa yang kami bagi sikit, apa yang kami bagi tu kau. Allah tak suruh 10 bagi 10 dah. 10 bagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 5. Bukan minta semua pun. Dan Allah Ta'ala takkan bagi kamu susah dengan sebab kamu ikut aku. Saya sebut dah bulan lepas. Saya sebut, tak tahu lah. Saya sebut lagi lah. Kau okey lah. Tuan-tuan dah derma pada banjir ni. Terasa ribu dah di seorang mobil. Nah, sini banjir. Semua bagi kan? Bagi duit, bagi macam-macam bagi. Bulan lepas. Ada yang kurang daripada tuan-tuan. Ada kurang. Bagi rezeki, bagi derma banyak-banyak. Ada yang terpaksa satu serangan bagi ya? Tak ada. Sama je kau pedang. Makan tengah hari. Ada yang kena satu. Sebab kenapa tengah hari ni? Derma banjir banyak sangat. Tak ada kena makan tengah hari. Ada? Tak ada. Lepas makan tengah hari kan? Biasa merokok. Ada pun dia merokok. Tak ada. Merokok macam ni. Kenapa tak merokok ni? Habis bajet. Tak ada benda terbanding. Tak ada, merokok semacam. Lebih daripada biasa pula. Nampak? Kalau benda tak manfaat tu pun Tuhan tak potong. Benda tak manfaat tu pun Tuhan tak potong. Takkan Allah nak potong benda-benda lain. Merokok ni apa manfaatnya? Manfaatnya satu je. Cepat mati. Tak punya dosa lah. Jadi mas, tak boleh masuk pada yang awak. Kalau awak dia bukul sendiri. Baik. Jadi kita ni bergantung dengan Allah SWT. Jangan ada orang sehebat lah kita. Nah, orang sehebat. Jadi sebab kita lepas kan orang tu yang kawasan mewah tu, kita bawa pergi air mineral kan. Ingat kan, ambil segera 5 bukul jajan untuk budak-budak dia sebatang. Kita sampai tu nangis. Kenapa nangis? Rupanya
4 hari lah, tak dapat air. Ha, nak pasal berak tak apalah pakai banjir. Rumah dia tak kena banjir, tapi dia pun boleh air. Tak ada gimana. Allah nak tunjuk, duit yang kita cari sampai tak sedap Tuhan, duit yang kita cari sampai tak ingat Tuhan, di dunia dah Allah tunjuk, ada waktu duit tak ada guna. Nak beli kedai dalam kampung, banjir. Nak keluar kampung, jalan putus. Nampak? Apa dia nak buat? Itu atas dunia. Duit yang kita cari sampai lupa Tuhan, ada waktu tak boleh guna. Bayangkan duit boleh guna dalam kubur dah. Boleh guna depan Tuhan akhirat. Nampak? Ini pengajaran. Sebab tu orang suruh saya ceramah. Ustaz, boleh tak ceramah musibah banjir? Aku tak nak ceramah. Tak nak ceramah musibah banjir. Musibahnya bukan banjir je. Engkau nak tahsin, engkau nak taklik macam mana musibah banjir ni, kau engkau lah. Kau nak kata pembalakan ke, kau nak kata ada apa alien turun ke. Ada satu kawan saya, dia dengar sendiri. Tak kedai kopi. Ada seorang manusia, dia kata, kau orang tahu tak kenapa banjir ke? Banjir ke orang. Mana tahu dia kerja, Tuhan tak kena. Sebab ada satu naga, nak bawa sesuatu benda penting ke istana Abu Bakar. Dulu dia kita lepas banjir tak betul sangat. Jadi kali ni banjir. Sebab tu ada dah orang nampak ekor dia. Cakap faham, tahu cakap faham. Aduh kerja ni. Nazul nak ngantung ke Abu Bakar kerja. Dalam dunia modern ni pun ada hak jenis kepala masalah. Dengar. Ya Allah, ya Tuhan. Ya. Tak boleh berfikir. Saya nak tinggi. Tak boleh berfikir. Baik. Jadi, Allah Ta'ala tunjuk kita nak taksir ke mana pun banjir ni, kau kalah nak taksir. Tapi Allah Ta'ala kan bagi garis panduan. Untuk nak cakap ini, tak kisah. Tapi Allah Ta'ala kata, garis panduan dalam kamu menilai satu ujian aku apa dia? لِيُزِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَسْتُرُونَ. Persoalannya kalau kamu taksir banjir macam tu, kamu balik dah pada Tuhan. Balik ke dah pada Tuhan. Itu yang kita nak kata apa pun, kita balik dah pada Tuhan. Kalau tak balik, matlamat Allah turunkan ujian tak sampai. Yang tak semayang sebut tak. Tak ambil semayang. Nah, jadi, sebab itu Allah, kita ni bergantung dengan Allah. Ayat kedua daripada suratul Lahab, apa dia? Tabat yada abillah muwasab ma'ana anuhuma nuhuwama. Sebab manusia ni biasa harta lah yang dia rasa boleh tolong dia lah. Ayat dua dia kata semua kita bergantung dengan Allah. Ayat kedua lah ha? Tidak ada faedah harta. Allah lagi tahu kita dah punya rasa harta lah segala-galanya. Kita tak boleh ada harta. Apa kata setan? Ketika nak meninggalkan makhluk untuk mengikut satu rombongan kelaki kapal ibu, tanggang nak buktikan bahawa kenapa dia jadi tanggang tu? Kita sini mak dia banyak. Nah, tanggang akan buktikan bahawa tanggang boleh berjaya. Saya akan pilih kaya mak dia. Dia anggap harta dulu. Allah jawab lagi. Harta apa benda tak boleh tolong. Atas dunia pun tak boleh tolong kamu duit masa banjir. Tak boleh tolong. Duit banyak. Kereta macam Yuska. Tak tolong. Mahu apa ni? Banyak. Nah, semua ada bahan dulu tuan. Kita hantar air menyera. Bukan air. Ini mahal ni. KCPI ni mahal. Bayar orang minum banyak. Jadi Allah, manusia ingat harta tolong dia, manusia ingat pangkat tolong dia. Allah Ta'ala jawab awal-awal, harta dan segala yang tak boleh tolong. Yang boleh tolong kamu apa dia? Bila kamu menciptakan pahala daripada kekayaan. Tuhan tak kisah kita nak kumpul harta. Memang Allah tu kita jadi kaya. Tapi Allah tak nak harta banyak tu. Allah nak pahala daripada harta. Macam tuan-tuan nak pakai kereta, pakailah. Tuan tak larang. Jangan kau pakai
kereta apa tu, apa yang ada salib Alfa Romeo. Ada tak Alfa Romeo? Chevrolet pun sama, Alfa Romeo pun sama kan. Ada larangan? Tak ada. Kalau kau pakai apa kereta gambar bulan, anak bulan pun tu ada bintang, tak semayang pun. Kita beli tu bukan kerana benda tu. Nah, kita minat teknologi tu. Nah, kalau beli gambar bintang pun, baru tekan sekali apa tu cermin, tak boleh angkat lah. Terus manual and auto sekali. Auto-auto ni apa hal manual? Yang sini bukan. Tak lagi bukan. Jadi kau nak pakai kereta apa pun pakai lah. Kau nak pakai kereta mayat pun tak. Tapi Allah Ta'ala tengok kaitannya. Mari tengok ayat 3 pula apa? Allah lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala ni dia ada bukan macam kita ada. Kita ada sebab ada mak kita. Mak kita ada sebab ada nenek kita. Nenek kita ada sebab ada yang kita. Begitulah sampai habis. Ya. Tapi adanya Allah tak ada apa-apa. Dia memang ada. Macam juga sifat terpuji Allah. Allah Al-Hamidun Majid. Allah Ta'ala ni sifat dia terpuji. Tapi terpujinya Allah Ta'ala bukan kerana orang puji. Kita tak puji Allah pun, Allah mahu terpuji lah. Dia tak ada kita. Kita ni kalau orang tak puji, tak terpuji lah kita. Nah, Allah Ta'ala dah. Sebab itu kita disuruh puji Allah. Sebab bila kita puji Allah, Allah tak berhajat pada puji kita. Kita yang nak puji dia. Maka puji kita ikhlas. Puji orang, kenapa kita puji? Dia mesti nak berasa sangat. Nak pangkat cepat. Tak tukar jauh-jauh. Ha, ini sebab itu yang tukar. Nah, sebab apa? Sebab kita puji. Dan orang yang kita puji itu memang nak dipuji. Bila kita puji orang yang dia dipuji, maknanya kita berkehendak sesuatu daripada pujian. Tapi Allah Ta'ala, dia tak nak pujian. Engkau puji pun aku terpuji. Engkau tak puji pun aku terpuji. Maka bila kita puji dia, bermakna Allah akan balas kita lebih daripada apa yang kita gambar. Lebih tu. Lam yalid wa lam yulad. Ayat 3 surah Lahab berapa pak? Saya pelana ronda talahab eh? Tabat yang dah abilah abilah tak ma'arna anu kumaluhu wa makasar saya lana ronza talahab. Jadi lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga ni pula menyatakan bahawa kamu akan dicampakkan ke dalam api yang berlojak-lojak. Api yang menyala-nyala. Apa kaitan? Kita dah lahir dengan izin Allah. Kita takkan boleh beranak kalau Allah tak izinkan kita beranak. Ada orang yang dah 9 bulan masih dalam kandungan. Ada orang yang 4 bulan tuan-tuan sudah beli semua kelengkapan. Akhirnya anak. Lagi sedih lagi. Tuan-tuan senang tak? Anak dah 6 bulan, 7 bulan dah. Anak meninggal mak. Lagi sedih. Maknanya apa? Dahlah kita ni dilahirkan oleh Allah. Untuk apa kita dilahirkan? Untuk beribadat. Tiba-tiba engkau dilahirkan dan engkau menepah neraka. Kenapa kita ni? Tak rasa rugi ke? Hidup 60 tahun hanya untuk mencampakkan kita ke neraka. Apa benda kita ni? Habiskan masa 60 tahun supaya kita ni dibakar lumak-lumak dalam neraka. Kita siapa? Sebab tu kadang-kadang kita kena mikir tentang sampai bila kita nak jadi macam tu. Celik mata, pergi jabat. Balik jabat, main apa tu, main sukan. Balik main sukan, basuh kereta. Malam tengok kita bersiri. Lepas tu tidur. Besok pergi kerja. Fa'ainah tazahabun. Allah tak. Engkau tak pergi mana? Sampai tak ada masa untuk kelas ilmu. Tak ada masa nak ke masjid. Ya Allah. 60 tahun tuan-tuan. Pada 60 tahun ni kita kumpul kayu api. Untuk bakar kita. Ya Allah. Tengok ni.
sekali kita mikir, kan? Kita mikir, takkan aku macam ini? Hidup, hidup hanya untuk kumpul kayu api yang akan membakar kita. Tengok kita. Sedangkan Allah, dia tak beranak. Dia tak diperanakkan. Tetapi Allah maha pengasih, dia tak nak kita ni dibakar oleh api api. Sebab tu dia suruh kita tak. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan. Apa makna dia? Dan ayat ayat lana ramza talahab wa mra'atu hamalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Dan surah ini juga dinamakan suratul al-masad. Nama dua dia. Jadi nama dua surah. Ya. Jadi ada nama, ada dua nama nama surah, ya. Jadi, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan dia. Dan ayat 4 dan 5, dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali daripada sabut. Tak ada orang setara ni. Makna setara apa? Dia sebut tali, kan? Dia sebut isterinya masih bawa kayu api, kan? Tapi jangan kamu ingat api yang bakar kamu macam kayu api. Jangan kamu ingat rantai yang membelenggu leher kita macam rantai di atas ini. Tak, tidak ada perkara. Sebab itu Nabi kata 70 api itu, 70 api yang paling panas dalam dalam dunia ini, itulah api yang paling kecil di akhirat. 70 kali ganda. Bayang dah tengok kita api sikit tak daya. Rokok tu tak kena mulut kita. Itu sebab kita boleh tahan. Kalau kau rasa kuat sangat, kau telan dengan api-api tu, bau-bau. Sebab apa kita boleh tak okok? Sebab kita tak rasa baik. Itu berat. Cukup kita, kita dapat hal itu. Makasih. Nampak sedang. Nah, kita sanggup. Kalau api rokok yang kita cucuk sendiri pun kita tak sanggup, macam mana api yang Allah Ta'ala apa tu nyalakan sejak daripada mula dunia diadakan sampai hari kiamat, dia bersifat bukan semakin menurun tetapi semakin berat. Mudah-mudahan sekalian, ya, sudah boleh faham, ya. Sudah faham, ya. Jadi tu boleh cakap engkau kalau ngajuk sampai orang faham, bila orang faham berhenti supaya dia tak. Jadi kesimpulannya, inilah kaitannya ajaib yang Quran tuan-tuan sekalian. Dia bukan hanya kaitan tajuk pada tajuk, tetapi setiap ayat juga ada kandungan lebih-lebih lagi inti. Pastinya inilah hebatnya Al-Quran. Maka kalau terbukti Quran hebat, kenapa tak ada masa untuk baca Quran? Kenapa tak ada masa untuk baca Quran? Kalau tak boleh tatap Quran pun, teringat nak baca Quran dalam kereta, Kul huwallah takkan tak lihat, kan? Kul abinah takkan tak? Ayat kursi takkan tak lihat, kan? Daripada aku tergedi nyanyi tak apa-apa siapa, kan? Pelik tu. Memang. Ha? Sudah. Benar. Dia sambung pula bulan lepas, insya-Allah, ya. Pada surah yang kedua berikutnya, iaitu surah An-Nasr dengan suratul Kafirun. Surah pertolongan dengan surah orang kafir. Ha, cakap tu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.